Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Moderator dan ahli-ahli panel yang bersama saya ini orang yang kerdil kalau dibandingkan dengan Dato' Dr. Agus ataupun mantan penceramah kita tadi. Tapi saya nak bercerita sikit sebanyak tentang pandangan saya terhadap membangun bersama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tertarik dengan tajuknya apabila dijemput datang kemari. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dengar percakapan saya ni, saya bukan orang Kelantan. Saya ni orang Kedah. Tapi kalau nak kecek Kelantan tu bolehlah sikit-sikit. Sebabnya saya, Dato' Agus, saya ni nak kata apa? Sakup Mek Kelantan. Orang rumah saya orang Pasir Mah. Dan tok tua saya tak reti kecek luar. Jadi untuk menyesuaikan diri, saya terpaksalah belajar bahasa Kelantan ni. Dan dalam pembelajaran saya ni, saya dapat tahu satu perkataan. Rupanya asalnya daripada Kelantan. Perkataan itu digunakan oleh penceramah kita tadi. Wacana, kata dia. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak tahu, kata wacana itu bahasa Kelantan. Kita berwacana apabila kita mempunyai masalah yang kita ingin huraikan. Orang Kelantan tak pakai wacana. Dia kata nak wacana. Jadi bila orang kata nak wacana, orang luar kata awacana. Itu dipakai begitu. Tapi itu teori saya sebenarnya, bukan teori orang lain. Saya mahu berterima kasih sekali kepada penganjur menjemput saya kemari. Nak bercerita sikit sebanyak tentang apa kita panggil pendekatan korporat berkenaan dengan membangun bersama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dengar tadi penceramah menceritakan tentang asal-usulnya datang apa kita panggil konsep ini. Dan konsep ini konsep yang amat murni. Kita tahu ya, konsep ubudiyah, konsep mas'uliyah, konsep itqan ini semua kena. Saya ucapkan memang tahniahlah kepada orang yang memulakan kesemua ini, sekumpulan orang-orang itu. Sebab apa? Sebab dalam konsep korporat ni, konsep accountability, ma'uliyah, penting. Kalau tak ada konsep tu susah. Sebab kita kena dipertanggungjawabkan di atas apa segala yang kita buat. That is membangun bersama Islam. Konsep itqan, konsep ketekunan, konsep menjalankan kerja dengan elok. Ini konsep-konsep yang amat murni, saya katakan tadi. Ini yang konsep-konsep yang kita lihat. Tapi kita persoalkan sekarang ataupun kita berbincang sekarang berkenaan dengan realitinya. Kenapakah konsep-konsep yang semurni ini tidak dapat kita rasa impaknya? Mungkin pada pendapat saya lah, mungkin saya salah. Pendapat saya begini. Sebab pemikiran orang-orang yang berniaga, dan orang-orang berniaga ini bukan cuma di Kelantan sahaja, di 13 negeri-negeri lain dan wilayah persekutuan, pemikiran mereka telah sebati dengan apa kita panggil pendekatan sekular, pendekatan yang dibawa oleh orang Barat. Dan nak menukar pemikiran ini, to change the mindset, itu susah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah mendengar seorang cerdik pandai Barat, Stephen Covey namanya, dia menulis buku The Seven Effective Habits of apa? Seven Habits of Highly Effective People. Dia kata ada satu hukum yang kita tak boleh tukar. Katanya, kalau guna bahasa dia kata the law of the farm, hukum perladangan, kata dia. Jika kita menanam gandum, hasilnya akan timbul gandum, bukan beras, bukan jagung. Sama juga dengan korporat. Dan dia mengambil masa untuk gandum tu dituai, sebelum dituai, dibaja dan seterusnya. Mengambil masa. Sama juga kalau kita nak menukar fikiran orang, nak jadikan mereka lebih bertanggungjawab, lebih tekun, it takes time. Jadi membangun bersama Islam ni bukan satu
apa kita kata konsep yang cepat segera dilaksanakan, cepat nampak impaknya. Tapi kita kena jalankan. Kita kena jalankan. Kalau saya boleh guna satu kiasan, di zaman dulu, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu cerita berkenaan dengan satu keluarga yang melombong arang. Keluarga itu tidak mempunyai cukup air di rumah. Dan si bapa meminta anaknya mengambil air di tepi sungai. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar cerita ini. Diberinya bakul mengkuang, dia kata, tolonglah ambil air bawa kemari. Batu bakul mengkuang ni lazimnya dibawa untuk mengangkut arang. Dia guna bakul mengkuang ni, dia bawa air daripada sungai. Bila sampai di rumah, air tiris. Habis. Disuruh sekali lagi. Dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, sampai anaknya kata, ayah, bakul mengkuang ni tak boleh. Kalau masuk air tiris, apa gunanya pergi? Ayahnya menjawab, tengok bakul mengkuang tu sekarang. Dah tak hitam guna arang dah. Sebab air itu dah hakiskan dia punya kekotoran. Sama juga. Membangun bersama Islam macam tu. Sebelum kita ada baldi besi keluli yang boleh membawa air itu, kita kena juga bawa air. Walaupun kita guna bakul mengkuang. Itu penting. Di realitinya, nak menukarkan mindset ni tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa perlukan pendidikan yang elok. Dan di situlah nanti kita bercerita pasal pelaksanaannya. Saya berhenti di sini dulu. Assalamualaikum.